Oke, teman-teman. Balik lagi sama gue Aci Pulung di Game Pix Art Indonesia, teman-teman. Oke. Aduh. Jadi kalau kemarin kita udah ngebangun yang namanya akuarium ya, teman-teman ya. Nah, ini T-Rex gue udah masih belum punya kandang nih, teman-teman. Jadinya gue taruh di di depan sini nih tuh. Aduh, kita udah ngebangun akuarium. Yoi, nah di sini teman-teman ya akuariumnya. Nah, jadi kayaknya hari ini gue harus ngisi akuariumnya sama ikan hiu, teman-teman ya, pastinya lah ya. Wah, ini belum ada itunya. Ternyata nanti bakalan gue isi yang namanya ikan hiu atau megalodon, teman-teman. Nah, sayangnya teman-teman nih airnya itu nggak kelihatan, teman-teman tuh. Ini udah gue masukin buaya gue, teman-teman tuh. Nih, satu. Sarko gue udah di dalam sini, teman-teman, tapi nggak kelihatan ternyata dari atas. Nah, ini yang gue seselin tuh. Waduh, kenapa nggak kelihatan ya dari atas? Tapi nggak apa-apa lah ya, Sarko gue jadi bisa berenang-renang lah ya. Ada tempat buat dia lah. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung aja ya, tame megalodon ya, atau ikan hiu, teman-teman. Gue sebenarnya maunya nge-build lagi ya, karena kalian banyak yang request lapangan bola ya. Oke, lapangan bola gue bikinin ya. Next lapangan bola kayaknya ya. Dan ada satu komen yang gue wow, bikin masjid dong bang. Wah gila, itu kerjaan tuh ya. Tapi bisa kok, nanti bisa kayaknya gue kalau bikin masjid ya. Coba lah nanti, kan masih suasana lebaran, jadi cocok banget ya kalau misalkan bikin masjid gitu ya di sini. Ya nantilah gue coba ya, semoga aja bisa gitu ya. Semoga, masih nyoba dulu ya nanti ya. Oke, kalau gitu gue sambil nungguin megalodonnya keluar, karena kalau baru masuk gini nih teman-teman, belum spawn semua teman-teman hewannya ya kan. Jadi gue harus nungguin dulu hewannya sampai spawn, teman-teman. Oh tuh, baru keluar tuh. Apaan tuh? Kuda laut, teman-teman. Wah, ternyata udah spawn, teman-teman. Coba kita tes level berapa tuh. Level 40. Oke. Dan gue udah nyiapin panahnya tadi. Ada kuda laut, teman-teman. Wah, jadi pengen timing dua-duanya gue. Wah, ini. Nah, gue kebeneran ya nggak make yang namanya scuba ya. Scuba itu peralatan buat di dalam air menyelam ya. Gue nggak pakai itu karena oksigen gue banyak, teman-teman. Nih, oksigen gue ada 2000. Jadi gue tahan banget di dalam air. Nggak perlu harus pakai scuba tuh, tahan banget tuh, teman-teman tuh. Oke, kalau gitu kita pancing ya hiunya ke sini ya. Nih, oke. Nih, gini doang, teman-teman, mancingnya tuh. Sebenarnya gampang banget loh. Kok gue stuck? Gue stuck. Waduh, nggak tahu kenapa nih stuck, teman-teman. Ntar dulu. Ini, nah, tuh, udah. Ternyata stuck kena gituan, teman-teman. Oke, kayaknya ini kita taming hiunya dulu nyampe dia pingsan ya, teman-teman ya. Gue nggak mau deket-deket situ karena ada yang namanya hipokampus, kuda laut ya, teman-teman ya. Kuda laut itu kayaknya agresif deh itu deh. Kalau dilihat dari tampangnya sih agresif itu. Oke, gue cepetin dulu, teman-teman, karena ini kalau kalian ngeliatin gini doang itu lama banget, teman-teman. No, gue cuman mana-manain doang itu. Oke, gue cepetin dulu.
Oke, teman-teman, akhirnya megalodonnya pingsan juga, teman-teman. Aduh, apaan nih? Wih, kurang ajar lu. Anjir, buta gue. Wah, kurang ajar emang ya. Aduh. Akhirnya lapar dia, teman-teman. Tuh, lapar pingsan dia. Tapi di situ ada ikan pari, teman-teman. Itu enggak tahu gue agresif apa enggak ya. Tadi digangguin sama hipokampus juga, akhirnya gue panain, pergi dia, kabur dia. Waduh, kok gitu sih dia sih. Oke, gue ngedeket dulu ya, teman-teman ya. Gue mau kasih daging dulu. Sini. Dah, daging. Tuh, dah tuh. Dah, pergi. Udah bahaya itu masalahnya ikan pari, teman-teman ya. Gue nggak tahu, itu kayaknya agresif deh. Kalau dari mata merah gitu agresif kayaknya. Oke, untung oksigen gue banyak ya, teman-teman. Jadi gue bisa berenang dalam air itu agak lama, teman-teman. Gitu. Enak gitu jadinya. Oke. Lantar itu kita taming juga lah ya, si Manta sama si kuda lautnya ya. Ternyata namanya Manta itu, teman-teman. Ikan pari loh, ada aja. Tuh, Manta kan bener. Yang ini apa nih? Oh, lumba-lumba maksudnya. Ya. Paham. Udahlah, kita biarin aja hiunya di situ dulu ya, teman-teman. Kita tungguin sampai dia ke taming ya, karena taming ini nunggu waktunya yang lama, teman-teman. Sama ya tadi ngedapetinnya itu lama kalau di air gini. Biasanya sih pakai apa? Hewan laut juga, misalkan kayak sarko itu kan hewan laut juga. Bukan hewan laut sih, itu dia kan bisa bernapas dalam air ya kan. Nah, kalau taming hewan laut tuh biasanya pakai sarko atau apalah pokoknya ya. Nah, di PixArk ini kebetulan oksigen gue juga banyak gitu kan. Jadi nggak usah pakai dino lain buat taming hiunya, teman-teman. Oke, kalau gitu gue skip lagi ya, karena ini lama banget waktunya nungguin ya. Gue skip sampai hiunya jadi milik kita. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, akhirnya udah mau ke taming nih, teman-teman nih. Tuh. Udah dikit lagi nih ya. Bentar lagi ke taming kayaknya ini. Oke, kita di sini aja dulu ya sambil ngejaga-jaga. Gue ada pedang juga soalnya. Ayo, ini dapat dari drop-dropan kemarin, teman-teman. Dari ruin ya, dari apa? Kayak goa-goa gitu loh. Oke, bentar lagi nih kayaknya nih. Duh, lama banget dah. Nyampe jam 5 sore lagi. Lama gitu unconsciousnya. Timingnya lama banget ini, teman-teman. Ya maklum ya, level 40 kali ya. Mungkin kalau level-level rendah gitu ya nggak mungkin kayak gini ya, anjir. Ini sih karena level doang kayaknya. Oke. Kayaknya kita tinggalin bentar kali ya. Udah ke timing nih, bentar lagi nih. Nah, tuh akhirnya ke timing kan? Duh. Oke. Kita equip saddle dulu, teman-teman. Gue udah nyiapin saddle-nya nih tuh. Dah. Test drive. Wuh, gila. Oke, akhirnya gue sekarang punya ikan hiu, teman-teman. Gue ngambil napas dulu. Nah, gini kan asik ya enggak? Udah punya ikan hiu sekarang. Oke, kita nyelam dulu coba. Lah, ini level 40 tapi staminanya cepat habis, teman-teman. Coba kita bunuh ini ya, lumba-lumbanya ya, karena apa namanya? Buat naikin staminanya si ini hiunya. Oke, mana sih? Tuh, mati loh. Bentar, wow, udah naik level, teman-teman. Kita naikin apa ya? Damage dulu kali lah. Wih, diserang hiu, gue nggak tahu. Ayo, kita tarung. Tuh, rasain tuh, matikan loh. udah gue gedein damage-nya jadi langsung gitu kan ya. No, tuh.
wake gue tambahin lah 1. Nah, udah lumayan nih. Tinggal health-nya teman-teman nih. Kita naikin level sekali lagi kayaknya. Oke, kita cari dulu mangsanya teman-teman. Hipokampus nih harus nih. Gue tadi semprot deh. Kurang ajar emang. Nyemprot-nyemprot gue sembarangan ya kan. Mana nih? Nah, tuh hipokampus. Ayo sini lo. Itu dia senjatanya nyemprot teman-teman. Ini. Ala enteng. Gitu doang teman-teman. Waduh, dapatnya primitive magicore doang teman-teman. Enteng hipokampus ini lo. Besok gue timing lo ya. Asem lo. Tuh. Dah, ayo satu lagi nih. Level berapa? Level 9 tadi ya ini ya. Tuh. Ambil napas dulu. Oke. Nah, turun lagi. Duh, tadi mana ada megalodon deh kayaknya deh di sini deh. Kok tiba-tiba hilang? Wah, goib teman-teman. Goib. Wah, ini mau nongol nih level 8, teman-teman. Udah lah, enggak usah diheroin ya. Oke, kayaknya udah naik level, health-nya gue naikin. Habis itu damage juga sama apa ya? Food enggak deh, stamina enggak, damage lagi lah udah. Lo. Kamu kok kurang ajar? Hah? Tuh, matikan. Jangan kurang ajar, kamu ya. Oke, kayaknya enggak dapat inventory apa gitu yang bagus gitu, enggak dapat, teman-teman. Nih, akhirnya kita udah dapetin ikan hiunya, teman-teman. Oke. Nanti tinggal kita itu ya. Kita masukin ke akuarium nih. Gue bawa balik dulu, bentar. Ini udah bisa belum di convert? Masih cooldown 5 menit, teman-teman. Oke, kalau gitu ngebawanya harus dibawa gitu, teman-teman. Dijadiin apa namanya? Dijadiin pix block dulu ya. Kalau gitu gue cepetin lagi nyampe kita bisa naruh ke base, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, ini akhirnya udah bisa gue convert ke pix block nih, tuh. Nah, dah jadi pix block dia. Tinggal kita akses inventory-nya, ya kan? Nih, kita ambilin yang penting aja ya. Raw meat ini penting, teman-teman. Ini buat timing soalnya raw meat ini sama bone, saddle juga. Nah, dah itu doang. Primitive magic core gampang lah itu. Oke, sekarang kita balik ke base. Biar ikan hiunya bisa punya rumah baru, teman-teman. Oke. Waduh, ini di timing enak nih ya kan. Brontosaurus ya itu ya, kalau nama realnya ya. Di sini sauropod namanya ya. Oke, kita udah nyampe base. Deket soalnya tadi lokasinya dari base. Nah, ini buat lapangan bola sebelah mana ya nanti ya? Gue harus ngerapiin dulu nih tanahnya. Aduh. Oke, kita bawa masuk dulu. Nah, kita cemplungin ke sini dulu ya. Megalodonnya nih, coba kita spawnin di sini bisa nggak? Nah, ini bener teman-teman nih. Tuh. Oke, level 47 ya, teman-teman. Udah kita naikin tadi ya. Oke, mantap. Nah, kalau kalian ngelihat ini ada pix block 2 ya. Ini megalodon juga. Tadi pas gue cepetin, nah di situ ada megalodon lain yang datang, jadi gue timing sekalian gitu loh, teman-teman. Ya, levelnya lebih kecil lah, tapi nggak apa-apa ya. Buat ngisi apa namanya? Kolam sini gitu loh, teman-teman. Enable wandering tuh, dah. Biar dia jalan-jalan, teman-teman. Kalau di wandering itu dia jalan-jalan nih, coba lihat. Ayo jalan dong. Woi, kok nggak jalan dia? Gak jalan lu dia lo. Kurang asem. Padahal lu udah enable wandering. Tuh, gak jalan dia. Bodoh lah. Yang penting udah punya aja ya. Apa kurang gede kali ya? Gak tahu deh. udah jalan teman-teman tuh. Udah jalan dia. No, sayangnya ini teman-teman tuh gak kelihatan.
meskipun dikasih kaca nih itu. Cuman ada namanya doang gitu, teman-teman tuh. Sayang banget ya nggak kelihatan ya. Waduh. Oke, teman-teman, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu. Karena gue hari ini mau ngisi kolam akuarium gue doang. Nah, besok kayaknya gue bakalan bikin stadion bola dulu ya. Gila, lapangan sepak bola di mana ya besok ya gue bikinnya? Sebelah sini kali ya. Biar sejajar sama inilah. Yoi, gitu aja sih. Aduh, gue belum foto-foto sih tadi sama dia. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Kalau kalian baru mampir di channel gue dan baru ngeliat gameplay PixArt gue ya, gue harap kalian seneng sama gameplay gue. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Gue Aji Pulung. Sampai jumpa di next video.